kembali hangat diperkatakan mengenai perang dingin antara pelawak Ali Putih dan kakak iparnya Siti Nur Hidayah Muhammad Ali. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Ali selaku plaintif keempat bersama ibunya Sabarah Arsyad, bapanya Syed Muhammad Rizwan dan kakak sulung Sharifah Nur Wahidah bertindak mengeluarkan saman tersebut. Menerusi laporan porter gempa, Ali berkata faktor utama yang membuatkan pihaknya bertindak mengeluarkan saman setelah Hidayah menyaman mereka terlebih dahulu. Dalam kenyataan lain, Hidayah selaku defendant kedua mengaku membawa duit tabung berisi wang kertas didakwa hasil tabungan bersama Allahyarham dan 4 utas jam tangan keluar dari rumah. Malah dia juga tidak menafikan mengeluarkan wang berjumlah RM10,000 dari akaun bank milik Allahyarham dan mendakwa telah memasukkan kesemuanya ke dalam akaun anaknya, Syed Uthman Hamzah Al-Jufri Syed Umar Mukhtar Al-Jufri. Jelas Hidayah, tindakannya berbuat demikian adalah disebabkan risau wang tersebut akan menjadi rebutan daripada pihak plaintif. Sementara itu, memberi maklum balas mengenai kes ini, rata-rata netizen dilihat menyokong tindakan Hidayah untuk terus memperjuangkan hak demi anak hasil perkahwinan bersama arwah abang. Drama tu harap kes ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pertelingkahan, kerana jika arwah masih ada pasti bukan ini yang dimahukan.